Sosok Nabi Khidir AS yang terkenal karena kisah pertemuannya dengan Nabi Musa AS diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82 memang fenomenal. Nabi SAW juga mengulang kisah tersebut dalam beberapa hadis beliau dengan beberapa penjabaran. Dalam Surat Al-Kahfi tersebut tidak disebutkan nama Khidir dan juga statusnya sebagai salah satu Nabi. Hal ini saja sudah menimbulkan perbedaan pendapat. Apakah beliau seorang nabi atau hanya seorang ulama atau salah satu aulia Allah? Begitu juga terjadi perbedaan pendapat. Apakah beliau masih hidup sampai sekarang atau sudah meninggal? Bukan di sini tempatnya untuk membahas perbedaan pendapat tersebut karena masing-masing ulama mempunyai hujah argumentasi yang kuat untuk mendukung pendapatnya. Bagi kita yang awam, cukuplah mengikuti pendapat yang kita mantap dengannya tanpa menghujat pendapat lain yang berbeda. Hanya saja, bagi yang percaya Nabi Khidir AS masih hidup sampai sekarang, terkadang ada yang terlalu mendewa-dewakan beliau, bahkan membuat cara-cara yang menyeleweng dari syariat hanya untuk bisa bertemu dengan beliau. Sesungguhnya Nabi Khidir AS tidak bisa dipaksa hadir dengan cara apapun, kecuali jika Allah SWT mengizinkan beliau hadir seperti yang terjadi kepada Nabi Musa AS, atau beliau ditugaskan Allah SWT hadir sebagai jalan untuk menolong hamba-hamba yang dikehendakinya. Kalau ritual-ritual yang diadakan untuk bertemu Nabi Khidir didasari hawa nafsu dan tujuan duniawiyah semata-mata, bisa jadi yang hadir malahan syaitan terkutuk yang akan makin menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan. Nauzubillahi min zalik. Semoga kisah berikut ini memberikan hikmah dan menambah pemahaman bagi kita. Al-Kisah. Di negeri Turkestan tinggal seorang lelaki tua bernama Bahtiar. Ia sangat miskin. Dan dengan usianya yang telah renta, ia kesulitan untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia sendiri cukup malu untuk meminta-minta walau warga di sekitarnya cukup banyak yang hidup berkelimpahan. Karena itu ia tetap berusaha sebatas kemampuannya. Suatu ketika raja yang berkuasa di Turkestan tersebut sedang didatangi seorang ulama sufi. Setelah menyampaikan beberapa nasihat, tiba-tiba sang raja menanyakan tentang Nabi Khidir yang misterius tersebut. Sang sufi menceritakan tentang Nabi Khidir secara sekilas, kemudian berkata, "Khidir hanya datang jika diperlukan. Tangkaplah jubahnya kalau ia muncul. Maka segala pengetahuan akan menjadi milik baginda." Tentu saja apa yang dikatakan sang sufi tersebut tidak bisa diterjemahkan secara harfiah begitu saja. Sang raja bertanya, apakah itu bisa terjadi pada siapapun? Petik 2, ya, siapapun bisa. Setelah sang sufi pergi, keinginan sang raja untuk bertemu Nabi Khidir sangat kuat. Ia ingin melengkapi kekuasaannya dengan pengetahuan, dan itu akan bisa diwujudkan dengan mudah kalau ia bertemu Nabi Khidir dan menangkap jubahnya. Ia berpikir, kalau hal itu bisa terjadi pada siapapun, apalagi aku, bukankah aku seorang raja? Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, sang raja membuat sayembara yang disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Barang siapa yang bisa menghadirkan Khidir yang misterius di hadapanku, maka ia akan kujadikan orang yang kaya. Ternyata tidak banyak yang merespon sayembara tersebut karena hal itu suatu hal yang tidak mudah, walau mungkin saja terjadi. Ketika Bahtiar mendengarnya, muncul suatu rencana di benaknya. Ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku punya rencana dan kita akan segera kaya. Tetapi tak lama setelah itu aku akan mati. Dan itu tidak mengapa, karena engkau telah mempunyai simpanan untuk bisa membiayai kehidupanmu seterusnya." Bahtiar menceritakan rencananya. Istrinya hanya bisa setuju dan mendoakan saja. Bagi orang-orang seperti mereka, memang tidak banyak pilihan untuk bertahan hidup. Setelah itu ia pergi menghadap kepada sang raja. Setelah memberi penghormatan seperlunya, Bahtiar berkata kepada sang raja, "Hamba dapat menghadirkan Khidir, tetapi ada syaratnya." "Apa syarat yang kamu minta itu?" tanya sang raja. "Baginda harus memberi hamba 1000 keping uang emas." Sang raja setuju dengan persyaratan tersebut, dan memerintahkan salah satu abdinya untuk memberikan 1000 keping uang emas kepada Bahtiar. Lalu ia berkata, "Berapa lama waktu yang engkau perlukan untuk menemukan Khidir?" "Hamba akan mencarinya dalam waktu 40 hari. kata Bahtiar lagi. "Baiklah," kata sang raja.
Kalau engkau berhasil menemukan Heider dan membawanya kemari, engkau akan mendapat tambahan 10.000 keping uang emas. Tetapi jika engkau gagal, engkau akan mati dipancung di sini, sebagai peringatan bagi orang-orang yang mencoba mempermainkan rajanya. Bahtiar sudah tidak peduli lagi dengan ancaman tersebut, yang sebenarnya ia sudah menduga sebelumnya. Ia segera pulang dan menyerahkan 1.000 keping uang emas tersebut kepada istrinya. Ia sudah hampir yakin bahwa ajalnya akan tiba di tangan sang raja, 40 hari kemudian. Karena itu sisa waktunya digunakannya untuk merenung, beribadah dan bertobat, mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan sebagai bekal memasuki alam barzah. Ia telah banyak mendengar tentang Nabi Khidir yang memang tidak bisa dipaksakan kehadirannya. Jadi untuk apa sibuk menghabiskan waktu mencarinya? Lebih baik ia terus beribadah dan bertobat, termasuk karena telah menipba, karena pengorbanan yang dilakukannya atas dasar terdesak dan putus asa dari manusia. Keadaannya yang makin terburuk.